Hello everyone, how are you today? I hope you all are doing well and excited for learning about this material. So, today I wanna teach you about agreement and disagreement. Jadi, yang pertama adalah agreement. Agreement adalah pernyataan yang berisi persetujuan. Fungsinya, untuk mengungkapkan rasa setuju pada suatu hal. Contohnya, I agree with you. That's right. You're right. I know. Great idea. Fine with me. Exactly. Absolutely. I couldn't agree more. I certainly agree with you. I really support the idea. You can say that again. You are telling me. And etc. Lalu ada disagreement. Disagreement adalah pernyataan yang berisi ketidaksetujuan. Fungsinya, untuk mengungkapkan rasa tidak setuju pada suatu hal. Contohnya, I'm sorry, but excuse me, but I don't know. I take your point. That's true, but ada baiknya kita sampaikan alasan mengapa kita tidak setuju dengan opini tersebut. Misalnya, temanmu mengajakmu menonton suatu film, tapi kamu kurang menyukainya. Kamu bisa mengatakan seperti, sorry, but I think this movie is not my type. Selain itu, ada juga beberapa ungkapan lain yang bisa kamu menyatakan ketidaksetujuan secara lugas dengan menggunakan ekspresi lain. Misalkan, absolutely not. Of course not. Nothing of the kind. I disagree completely. That's totally unacceptable. I think you are totally mistaken. Di sini saya telah membuat satu contoh percakapan agreement dan disagreement. Kalian bisa menontonnya dan menjawab siapakah yang menyampaikan agreement dan siapakah yang menyampaikan disagreement. Silakan menonton. Hey, what do you think about this movie? I think this movie is really good, especially my best actor there. I don't think so. This movie is so boring that I sleep while watch it. The plot is flat and there is not any suspense in the story. I like watching movie, but this time I disagree with you. Oke, itu adalah salah satu contoh dari percakapan antara agreement dan disagreement. Sekarang, kalian bisa menjawab siapakah yang menyampaikan agreement? Lalu, siapakah yang menyampaikan disagreement? Mari kita bahas. Ada dua orang perempuan sedang asik menonton suatu film. Sebut saja perempuan di sebelah kiri bernama Lily dan sebelah kanan berambut kepang bernama Lia. Lily bertanya kepada Lia, bagaimana filmnya menurutmu? Lalu Lia menjawab, filmnya sangatlah bagus. Terutama, ada aktor terbaik kesukaannya di sana. Berarti, Lia menyampaikan suatu agreement. Tetapi tidak dengan Lily. Lily menjawab, aku rasa filmnya membosankan sampai aku tidur sambil menonton. Alurnya datar dan tidak ada ketegangan di ceritanya. Aku suka menonton film, tetapi untuk saat ini aku tidak setuju denganmu. Yang berarti, dia menyampaikan ketidaksetujuannya atau disagreement pada film tersebut. Baik, saya rasa sudah cukup jelas penjelasan pada materi yang saya bahas kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.